Sahabat Tani Indonesia singgah di toko siang malam yang berada di Desa Cotyang, Dusun Cotkiro, Kecamatan Kuta Baru, Kabupaten Aceh Besar. Di sini kami melihat demplot pupuk organik nasional atau PORNAS, dan ternyata tanaman padi mampu tumbuh di pH yang hanya 2 dan tanahnya juga kering. Ketua DPD Aceh Besar, Mubarok Kamal, mengapresiasi Pak Ahmad, satu di antara petani yang menggunakan pupuk organik nasional untuk demplot. Ajaib dan selamat ya Pak Ahmad yang telah membantu kita juga. Ajaib Bapak ini Pak. Ini petaninya nih. Tanpa ragu. Biar dikenal. Nanti cari Bapak ini, cari Pak Ketua. Ini petaninya nih. Ada ketua juga DPW. Jangan cari saya. Kalau di Kota Baru di Aceh Besar. Cari Pak Ahmad. Ini petaninya yang bisa menggunakan pupuk PORNAS di atas tanah yang kering. Kita diawakan pakai PORNAS, kita datang ke sini hanya memastikan bagaimana sih hasilnya dengan nutrisi pupuk organik nasional. Nah, ternyata ini satu kawasan ini PORNAS semua, bagus hasilnya. Sementara kita bisa lihat di belakang, itu kekeringan. Kalau bicara kekeringan, tolong kamera turun, ini juga kekeringan. Ya, ini juga kekeringan. Nah, naik kamera. Kenapa bisa hidup? Waduh, saya tadi sudah keliling ya, dibawa oleh Ketua DPD Aceh Besar dan juga Ketua DPW-nya hadir mendampingi kami dari DPP. Sepanjang jalan tuh saya lihat semua kering, sawah-sawah semua pada nguning ya. Bahkan itu padi yang sudah ditanam itu dimakan oleh apa? Lembu ya, sapi gitu kalau kita. Tapi saya heran di sini yang sejak awal Bapak pakai PORNAS gitu ya, saya jadinya terharu gitu ya. Alhamdulillah, malah hijau, malah hasil ininya apa buahnya ini kok semua berbuah gitu. Saya bersyukur sekali karena ini adalah demplot yang betul-betul 100% PORNAS memakai pupuk organik nasional yang mana terbukti di atas tanah yang kering ya. Nah, gimana Sekjen? Saya sudah kita kembali lagi, bicara lagi nih. Biar lebih fokus. Di belakang kering, di sini juga kering, tapi dengan demplot pupuk PORNAS ini, pupuk organik nasional ini, tetap hidup, bahkan sudah kita lihat semua. Nah ini Pak petani langsung, ini bagaimana Pak, dari sisi pemupukannya, pendampingannya terhadap lahan Bapak ini? Gitu? Ya kalau dari hasilnya ya lumayan, kalau yang lain yang pakai pupuk biasa itu, kalau udah kayak gini keringnya daunnya udah menggulung ya. Nah, itu alhamdulillah ini kering pun nggak nampak, kalau tengok padi macam ada air di bawah. Ya itu dia, tadi saya pegar. Segar ya. Untuk hama gimana? Untuk hama? Hama pun kalau ini nggak ada. Nah, kalau yang lain yang sana itu yang nggak pakai ini banyak walang sangin. Nah itu yang itu saya yang selalu ini kan ya, karena katanya di sini tidak ada hama malah. Jadi memang betul-betul ini petunjuk dari Allah ya, bahwa hasil daripada PORNAS yang dipakai ini 100% juga sudah menunjukkan yang terbaik gitu. Ketua, Anda yang mendampingi dan turun langsung ketemu masyarakat sini. Bahkan Anda juga tadi menyatakan bahwa kita sahabat tani Indonesia akan mengambil hasil taninya. Jadi jangan dulu ditawarin ke orang nih. Kembali lagi ke ketua yang mendampingi dari awal. Gimana ketua? Soalnya, mudah-mudahan dengan adanya PORNAS Ibu, setelah Ibu hadir ke Aceh, menawarkan kepada kami, memberikan secara langsung kepada kami untuk menggunakan beras pupuk organik nasional PORNAS kita, agar mudah ke depan petaninya tidak susah dan hasil panennya akan kita produksi dan akan kita kembalikan kepada petaninya lagi. Kita kan, saya kan udah lihat ini semua dari hasil laporan dari Ketua Aceh Besar dan udah pun dari DPP Ibu pun sudah melihat. Artinya itulah yang mereka sampaikan, saya akan dukung terus. Begitu, akan kita sampaikan ke atas juga begitu. Oke, siap, terima kasih. Dan tolong jangan di-cut. Kita akan langsung lihat sebelah sini deh, kalau bisa ikut terus. Lalu, karena lewat sini. Hah? Enggak, dari sini aja. Saya cuma memastikan kekeringan ini sampai mana. Boleh, karena yang jadi unik, di saat di sini kering, di sana kering, tapi kok ini tetap tumbuh gitu. Pada akhirnya, padi-padi petani itu dimakan dan diberikan sama lembu. Ya. Ya, karena tidak bisa ditanami, karena ini memang real hari ini kering. Terkecuali yang kita menggunakan PORNAS, tetapi hari ini kami mengupayakan bagaimana caranya supaya kita mendapatkan hasil. Sudah kita kerja, tetapi belum tentu lagi petani lain yang sudah membajak hari ini tidak ada hasilnya. Rugi pembajakan,
pembibitannya sudah dimakan lembu dan hari ini gimana? Sedih ya. Ini coba maju lagi dikit. Ini lihat kering ya. Nih, saya akan tarik mundur. Oke, mundur. Kita lihat lagi ke sini, kering. Oke, kering banget tuh. Tuh, kering. Oke. Tapi ini tumbuh. Gitu ya. Coba ambil bu tanahnya bu, coba lihat, pastikan bu ketum lagi memastikan bahwa tanahnya kering ya. Coba lihat. Ini udah jadi batu bata. Ini kalau tanah begini rasanya nggak masuk akal banget ya untuk bisa hidup padinya, bisa hidup padinya dengan yang begini nih. Kunjungan kami hari ini di Kabupaten Aceh Besar ini desa apa ini? Desa Bang, desa apa nih Bang? Patani. Desa apa ini Bapak? Ini Kecamatan Kuta Baru. Kecamatan Kuta Baru? Desa Cotyang. Desa Cotyang. Dusun Cotkiru. Dusun Cotkiru. Kiro. Sangat luar biasa. Saya menyampaikan melalui video ini selamat kepada formulator yang sudah menciptakan pupuk organik nasional dan bisa hidup di dalam keadaan tiris kekurangan air ya. Dengan pH tanahnya cuma 2. pH tanahnya cuma 2. Boleh saksikan. Nah, kita lihat saksikan lagi, jangan di-cut. Nah. pH tanahnya 2. Ya, normalnya dia 5, 6. Tapi hidup ya ini ya. Insyaallah mudah-mudahan semoga berkah di Aceh. Wah, masyarakatnya insyaallah yang memang di bawah garis kemiskinan mendapatkan pupuk subsidi tanpa perantara. Tanpa perantara. Dan hasilnya kita ambil, kita produksi dan kita konsumsi sendiri. Yang lebihnya kasih orang. Biasa pH tanah 2 itu sudah kritik. Aduh, sudah kriting, tidak mungkin asam, tumbuh ini. Itu tanaman apapun gitu ya. Tapi alhamdulillah ini. Tapi ini alhamdulillah. Aduh, nah, nih. Ini tanahnya juga kering loh, dilihat. Coba tuh. Itu pH tanah itu yang tidak masuk akal yang bisa tumbuh. Saya tidak memberikan penyuluhan kepada petani karena ada tim penyuluhan juga mungkin dari dinasnya, tetapi saya mau lihat dengan keadaan segini akan saya buktikan sendiri, saya mau lihat berapa pH tanah. Nah. Ternyata tidak layak tanah ini untuk ditanami dulu, Bapak. Harus pH tanahnya 5 maksimal minimal. 5. Nah, jadi insya mungkin Allah ke depan lebih. Apalagi kalau pH tanahnya sudah normal ya, iya. Ketua. Ini dua aja begini gitu. Jadi kita sampaikan kepada formulator pupuk organik nasional yang baru saja kita kunjungi minggu lalu ya, bahwa tolong ya, kualitas pupuk organik nasional kita itu semakin jaga yang hari ini, tingkatkan lagi. Ini karena ini udah bagus kok. Ini pH tanah 2 aja, ini buktinya nih. pH tanah 2 loh. Nah, sementara kita itu harus pH tanah 5 yang atau 6 itu yang ada bersantan. Nah, ini kamera. Apa tuh? Apa nih, Pak? Sudah bersantan dia. Ini. Aduh, ini sudah keluar santan nih. Ini berarti sudah bagus. Nah, insya Allah nih santan sudah bersantan ya. Sekali lagi saya atas nama Ketua Umum Sahabat Tani mengucapkan terima kasih ajaib dan sih, Pak. Selamat kepada yang telah membantu ini. Ajaib loh Pak ini Pak. Nih petaninya nih. Nah, biar dikenal nih. Nanti cari Bapak ini, cari Pak Ketua. Ada ketua juga DPW. Jangan cari saya. Kalau di Kota Baru di Aceh Besar cari aman. Ini petaninya yang bisa menggunakan pupuk Pornas di atas tanah yang kering. Ya, kita sudah berkeliling semua itu sawah-sawah kering, tidak ada yang bisa tumbuh. Pornas yang kita bagikan, dibagikan oleh Ketua DPD dan DPW, itu semua gagal karena tidak ada air ya. Insya Allah Pak, ini nanti panen kami akan kembali kalau kita sehat ya. Panen ini kita akan kembali, panen raya sama-sama di sini. Oke, kamera sekarang jangan di-cut, ikutin saya, awas kena tembok. Saya lihat yang seberang sana ya, untuk memastikan bahwa area sini benar-benar kering ya. Kekurangan air, sangat kekurangan air. Ini lahan yang pakai demplot Pornas. Sebelah sananya juga kering. Itu ada padi-padi yang sudah ditanam jauh, nun jauh di sana tuh. Dimakan lembu loh, Mas Ade. Gimana menurut pendapat Anda? Gimana? Cukup ini ya, cukup mengharukan. Melihat tanah yang kering begini bisa padi yang tumbuh subur gini, hijau, cukup bangga juga dengan pupuknya. Kesana.